Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Berita Tri Brata 12. Berita hari ini, atlet judo harap kejuaraan Kapolri Cup dapat mencetak bibit yang bertanding hingga Olimpiade. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kejuaraan judo Kapolri Cup dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur Minggu 9 Juli 2023. Dalam acara ini, Kapolri turut hadir bahkan menunjukkan kebolehannya dengan melakukan bantingan terhadap lawannya. Kapolri pun disematkan sabuk hitam oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Terkait penyelenggaraan acara ini, atlet judo Indonesia I Gede Agastya Dharma pun mengapresiasinya. Menurutnya, dengan adanya kejuaraan judo Kapolri Cup dapat menyaring atlet-atlet judo baru yang bisa bertanding di SEA Games hingga Olimpiade. Sementara itu, beberapa peserta kejuaraan ini juga menyambut baik, Bribda Fitriani salah satunya. Ia menyebut kejuaraan ini sangat seru dan berharap di tahun-tahun berikutnya kembali digelar. Kompol Supeno mengatakan, dengan adanya kejuaraan ini akan membuat semangat atlet-atlet dari Polri agar bisa meraih prestasi baik di level nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.